Oke guys, kita kembali lagi bersama saya di Itaki Channel ya. Terima kasih yang sudah klik video ini ya guys. Kita akan membahas tentang lagu of Mobile Legends. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe ini dan bunyikan loncengnya guys, supaya tidak ketinggalan notifikasi dari Itaki Channel ya. Kali ini saya tadi bilang bahas tentang lagu of Legend dari si Atlas ini ya guys. Limited Time Summon juga, ini ada event terbaru juga dari Mobile Legend Adventure ya. Eventnya keren-keren guys ini. Oke, kita nanti menuju saja langsung di Realm of Legend ya terbaru ini. Realm of Legend versi terbaru. Ini hadiah eksplorasinya juga banyak guys. Tadi fragment, ini tiket gacha, sama yang terakhir ini Hero Atlas ya. Ini sudah saya klik. Hero Atlasnya ini termasuk keren guys. Tipe tank ini ya. Tipenya tipe tank, pertahanannya cukup kuat guys. Pertahanannya cukup kuat, ini saingan dari Grok kalau nggak salah ya. Si Atlas lebih baik dari Grok atau lebih buruk dari Grok ini ya. Ini nanti saya review di sini ya bersama kalian semua para subscriber saya ya. Terima kasih. Ini sudah masuk di Realm of Legend guys. Nah ini kita nanti langsung saja ikuti step-step kalian ya, ini diikuti saja step-step saya. Kita langsung saja ini travel notes, kita klaim saja. Nah oke, sudah saya klaim tadi. Nanti kemudian kita ambil soul energy. Oh, dihadang guys sama ini ya, apa ini, living ini kayak boss battle di guild boss ya guys. Ini kayaknya apa, monsternya kayak di guild boss, agak mirip-mirip guys di guild, bukan guild boss, yang kayak kapal itu guys, yang kemarin itu baru saya bahas ya. Di situ ini persis, sama sekali warnanya aja yang beda guys. Nah ini kekuatannya, dia bisa membebaskan hero-hero saya guys, keren juga ini monsternya ya. Oke, masih bertahan. Waduh, si Yuzhong baru permulaan langsung kalah guys. Waduh, waduh, ini perlu ditingkatkan kembali ya si Yuzhong saya. Oke, kita klaim saja ini hero training medium. Oke, langsung next kita ke ini, kita lihat-lihat dulu guys. Next kita ke sini ya. Sebentar guys, ini soul energy kita klaim terlebih dahulu guys. Nah ini sudah tertutup sama seperti tadi warnanya, tapi beda ungu guys ini guys. Nah ini kita klaim ya soul energy yang satu tadi, ini kunci biru saya klaim. Oh, dihadang guys sama monster hijau. Nah ini seperti main tebak-tebakan run ya guys, run atau apa itu, tebak-tebakan ya guys. Ini baru permulaan, masih panjang nanti kedepannya Realm of Legendnya, jangan sampai kelewatan ya. Nah ini kita battlekan untuk membuka jalan guys, jalan baru ini kita battlekan saja. Nah tadi Yuzhong mati, kita ganti sama si Leslie ya. Leslie ini agak keren juga special damage nya guys, mantap si Leslie. Oke, ini masih saja loading ya, kita tunggu semuanya selesai. Ah ini sudah selesai, lanjut masih Leslie. Victory MVP nya Leslie guys. Oke, kita klaim tadi, dan ini kita ambil dihadang guys sama si monster biru ya. Oh ini main tebak-tebakan, ini mau main tebak-tebakan dia ya, padahal saya tadi mau ambil yang kunci kuning guys, tapi dihadang ya. Ini memang dari Mobile Legend Adventure, kita ikuti saja arahannya. Oke, chestnya kita buka, 600 gold lumayan. Nah, kita sebentar guys, kita lihat dulu supaya kita bisa melewati yang hijau ini. Kita harus mengalahkan yang hijau buat buka kunci warna biru ini ya. Kunci yang warna biru kita harus kalahkan yang warna hijau, dan solusinya kita ambil soul energy yang ini guys. Nah langsung saja battlekan sama yang hijau. Nah ini living green, kita battlekan sama si living green warna hijau supaya bisa ambil
kunci warna biru tadi ya. Ini kuncinya penting guys, buat buka pintu yang ada di sana. Oke, ini masih loading juga. Nah, Living Green sudah menang victory. Kita klaim saja ini yang ini ya, bisa cing itu tadi. Nah, ini kan sekarang yang kunci warna birunya sudah nggak ada penghalang warna hijau ya guys, karena monsternya sudah kita kalahkan ya. Ini blue key kita ambil saja, kunci warna birunya kita ambil saja ya. Nah, lalu kita nanti tentunya buka warna biru pintunya. Nah, ini setelah kita buka pintu warna biru, kita klaim soul energy 3 ini. Nah, ini sudah saya klaim ya. Dan kita ini klaim juga soul energy 1 tadi. Masih lanjut ini ke mana guys? Ini masih saya simak dulu. Nah, ini ke living yang warna ungu ya. Nah, ini kita coba battle kan. Hero-nya tadi si Leslie sudah kalah, guys. Kita pilih saja terlebih dahulu hero-heronya buat battle ya. Kita pilih dulu ini. Pakai si Zilong. Nah, pakai si Zilong aja ya. Langsung kita klik mulai battle. Biar lebih cepat ya. Nah, langsung si Zilong dapat bertahan, guys. HP-nya itu keren si Zilong ya. Dapat bertahan di sini cukup keren guys si Zilong ini ya. Oke, ini monster terakhir. Kalah. Nah, sudah terkalahkan ya. Top prime MVP-nya si Zilong. Zilong bener. Hampir lupa Zilong Yuzong. Nah, ini kita klaim dulu rewardnya. Dan soul energinya yang pasti, dan kunci warna biru ini yang pasti kita klaim ya. Untuk membuka nanti, kita harus lawan dulu guys. Ini kita disuruh mengalahkan ini terlebih dahulu ya, supaya lebih cepat sampainya ke hadiah utama. Ini kita tunggu saja guys, masih menunggu. Oke, victory guys. Proframe-nya tadi si Atlas. Oke, coba battlekan kembali. Nah, ini masih belum selesai ya guys. Agak lama juga nanti guys penyelesaian misi ini ya. Agak lama juga penyelesaiannya. Tunggu waktu saja, agak sabar juga buat dapetin hadiahnya ya, free player juga. Oke, kita victory tadi. Langsung kita pilih saja ini yang mana, terserah ya sesuka kalian. Pasti di tampilan kalian ini beda sama tampilan saya ya hadiahnya. Racer Travel Notes ketiga. Oke, sudah kita dapatkan. Nah, lanjut saja ke pintu warna biru kita buka tadi ya. Nah, ini dapat soul energy 3 guys. Soul energy 3. Nah, dapat 40 fragmen. Oke, tertutup guys ternyata sama si kunci warna merah. Bukan kunci guys, monster warna merah ya. Ini tertutup oleh monster warna merah. Kita buka chestnya, dapat fragmen 10, lumayan. Kita ambil yellow key-nya dua-duanya ya guys. Kita ambil dua-duanya yellow key-nya. Nah, ini kita buka. Dia tertipu, kita tidak tertipu ya. Padahal tadi sudah dihadang sama dia. Kita bisa buka kuncinya ya guys. Nah, dan kita lanjut saja ke pintu warna kuning, yellow ini guys. Buat ngalahin monster warna biru. Oke, soul energy kita klaim. Kunci kuningnya juga kita klaim. Langsung kita battlekan sama si monster warna biru ya. Kita battlekan ini bersama monster warna biru. Kita tunggu saja. Pasti ini menang guys. Santai, tunggu saja sampai menang ya.
karena ada tipe autonya, autopilot ini ya, bisa terang sendiri. Nah, sudah victory, langsung kita lanjut saja, pilih hero training medium. Nah, kita buka chestnya ini guys, dan kalahkan monster warna merahnya ya. Ini kuncinya mengalahkan monster warna merah guys. Yellow key nya juga kita buka guys ini. Oke, langsung lanjut ke boss warna merah ini ya, boss battle warna merah, untuk membuka batu warna merahnya juga. Setelah kita kalahkan boss warna merah ini, batunya akan terbuka guys, batu warna merah juga yang menghalangi tadi ya. Nah, ini sudah victory, agak cepat juga guys. Si Yuzhong Rock Frame terus guys, ini MVP nya Yuzhong keren guys. Kita claim dulu hero train, oh bukan, ini saja. Nah, ini kita buka kunci warna kuning dan kita ambil kunci warna merah ya, kita barterkan. Kita tinggal claim ini kunci warna merahnya ya, tadi sudah saya claim. Nah, dan kita buka pastinya pintu warna merah ya guys, karena kuncinya warna merah, masa buka warna hijau. Oke, sudah saya claim tadi. Dan ini keempat rest travel notes nya yang keempat sudah saya claim. Soul energy juga sudah saya claim guys. Monster warna oranye muncul, monster warna oranye muncul guys. Oke, kita hadapin guys, tenang aja nih. Meskipun PP saya rendah ya, pasti menang guys. Mobile Legend nah, adventure guys. Nah, ini kita masih dalam pertarungan ya, tinggal nunggu waktunya saja. Oke, si Valir sudah dikalahkan dan MVP-nya yang tentunya victory Saber. Oke, sudah kita claim tadi si Saber. Kita pilih saja ini dan kita tarungkan ini. Tertutup warna kuning guys pintunya. Oh, dia mau nutupin nih guys. Gak apa-apa, coba kita tarungkan, ikuti saja alurnya guys ini ya. Jangan di skip kalau kalian mau dapat hadiah utamanya guys. Ini kunci utamanya, kalian jangan di skip ya. Kalau skip nanti malah kalian sendiri yang rugi guys. Nanti kan bingung, putus tengah jalan. Aduh bingung, itu salah kaprah itu guys. Mulai dari awal, aduh itu. Ini ikuti sampai akhir ya, jangan di skip kalau kalian mau berhasil. Oke, kunci warna biru kita buka dan tukarkan kunci warna merah ya, yang tentunya kita tunggu. Oke, dan kita ini, nah ini kita lihat Living Yellow, kita kalahkan si Living Yellow terlebih dahulu guys. Oke, kita langsung saja ke Living Yellow, ganti si Freya aja guys. Oke, langsung kita battlekan ini, langsung saja di battlekan supaya lebih cepat ya untuk mengetahui kemenangannya. Oke, si Yellow ini kalah. Ah, sudah kalah, tinggal si, nah ini tinggal satu victory MVP nya Saber lagi, mantap. Kita pilih saja ini Terra Thunder aja guys. Nah, pintunya kita buka, dapat tiga untuk buka batu warna oranye atau warna apa ini. Kita harus kalahkan monsternya ya dulu, terlebih dahulu nih yang kita buka chestnya terlebih dahulu. Dapat dua apa tadi, soul energy kita ambil juga, dan chestnya ini kita buka, dapat 10 fragment guys. Living oranye kita kalahkan untuk membuka batu yang warna oranye tadi ya, supaya bisa terbuka batu warna oranye tadi. Kita harus mengalahkan living warna oranye sesuai batu yang menghalangi tadi ya. Oke, masih bertarung di sini. Nah, sudah selesai victory. Kita pilih saja ini sweetie, apa itu tadi. Nah, ini kita claim soul energinya, soul energy satu ini lumayan, plus satu. Nah, ini yang ke terakhir lawan
Oscar lawan level 196 guys. Cukup keren juga monsternya, tipe baru kayaknya nih guys, belum pernah lihat saya soalnya. Monsternya di build boost juga nggak ada guys, ini monster apa ini. Oke, pastinya dikalahkan oleh si Saber. Incaran belakang Saber lah pokoknya. Victory, kita pilih Thunder Flame. Ah, ini patch notes yang kelima, travel notes-nya ya, yang terakhir travel notes 5 ya. Kita tinggal klaim saja Luxio's Chest, dapat 5 tiket gacha. Dan juga kita buka, oh, dapat 10 fragmen, dan ini ya dia utama guys. Oke, dapat box yang kita isinya, dapat Atlas yang kita impikan tadi. Prepare Atlas. Nah, ini kita sudah selesai. Tinggal ambil chest-chest tadi yang tersisa yang belum saya ambil ya. Belum sempat ambil tadi. Nah, ini chest-nya kita ambil saja chest-nya. Oke, dapat 5 tiket gacha. Oke nih, 2 chest lagi belum kita ambil. Ini yang terakhir kita ambil saja chest-nya 2. Oke, sudah kita ambil. Ah, sudah selesai, finish. Terselesaikan ya guys, sudah selesai. Kita nanti klik konfirmasi saja. Dan ini hadiahnya guys, wah keren sudah. Pasti ada dapat premium gift pack ya. Kalau kalian top up juga bisa tadi. Pasti sudah menyelesaikan Realm of Legend, ada notifikasi seperti itu guys. Nah, ini kita sudah dapat boxnya. Oh bukan yang ini, yang depan berarti guys. Nah yang ini, pilih salah satu daftarnya, ini keren guys. Oke, kita klaim saja tadi hadiah-hadiahnya. Ini box-box hero selection chest ya, yang belum saya buka, ada beberapa tadi. Terima kasih yang sudah tonton sampai selesai. Oke guys, terima kasih yang sudah klik video ini dan tonton sampai selesai Itaki Channel ya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe ini dan bunyikan loncengnya, jangan lupa supaya tidak ketinggalan event-event terbaru dari Mobile Legends Adventure yang tentunya kita nanti-nantikan event-event terbarunya guys. Oke, terima kasih para subscriber saya dan yang belum subscribe tadi, subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih yang sudah berkunjung di Itaki Channel.